Wayang kulit merupakan satu bentuk teater tradisional yang menggunakan prinsip cahaya dan bayang serta mempunyai bentuk dan wataknya yang tersendiri. Kebiasaannya patung yang digunakan untuk pementasan dihasilkan daripada kulit haiwan seperti kulit lembu dan kambing. Namun kini, Balai Seni Negara berjaya mencipta inovasi baru penghasilan patung wayang kulit dengan menggunakan bahan kitas semula iaitu plastik. Secara tidak langsung, inovasi ini dapat melestarikan alam sekitar. Dengan kerjasama Persatuan Wayang Kulit Sri Cendayu, bengkel menghasilkan patung wayang kulit menggunakan plastik telah diadakan pada 19 dan 20 November lalu di Kubang Kerian, Kelantan. Persatuan Wayang Kulit Sri Cendayu adalah sekumpulan masyarakat yang terdiri daripada berbilang kaum bagi memperjuangkan seni wayang kulit ini agar tidak pupus ditelan zaman. Persatuan ini diketuai oleh Kang Bun Ang, 53, atau lebih dikenali sebagai Cik An. Dia juga adalah Tok Dalang Wayang Kulit yang telah bermain dan menghasilkan patung pementasan ini sejak tahun 2008. Meskipun berbangsa Cina, itu bukan alasan bagi Cik An untuk tidak menghargai seni warisan ini. Malah, anak-anaknya turut mengikut jejak langkahnya dalam memelihara seni ini agar tidak lenyap di zaman.